Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita penerus Tang San dan anak Tang San, yaitu Wo Yeo dan Wang Dong atau Tang Wutong, dalam Solen 2 terbaru, yaitu Solen 2 episode 12. Yang mana pada Solen 2 episode 12 ini menceritakan Tim Miho yang hampir mengalami kekalahannya. Namun Wang Dong mengeluarkan kekuatan langkanya yang mungkin ini warisan dari bapaknya, yaitu Tang San. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini babak lanjutan pun dimulai, dan di sini masing-masing tim seperti biasa memperkenalkan diri mereka terlebih dulu. Dan di pihak lawan pun ternyata murid dari kelas 2 yang membuat Wang Dong tak percaya jika dia memang kelas 2. Karena ketua tim lawan yang bernama Si Huan Yu ini terlihat begitu besar gendut layaknya orang dewasa. Sementara yang lainnya adalah dua bersaudara, yaitu Luo Tianlong dan Luo Tianba. Di sini dengan cepat pun pertandingan ini dimulai, dan lagi-lagi ketua tim lawan mereka mempunyai 3 cincin roh. Sementara Luo bersaudara ini mempunyai roh pelindung yang sama. Di sini Huan Yu ini langsung mengeluarkan teknik roh pertamanya, yaitu disebut tubuh gajah. Yang mana teknik ini membuat tubuh Huan Yu ini seketika melar menjadi setinggi 1,9 meter. Dengan cepat pun Wang Dong langsung mengeluarkan sayap indahnya, dan Yu Ho langsung menggunakan pembagian deteksi rohnya saat melihat tim lawan mulai maju untuk menyerang mereka. Dengan teknik tersebut terlihat semua pergerakan lawan yang kali ini mereka ingin melompat. Namun Wang Dong terlihat meremehkan karena tak mungkin orang gendut bisa melompat tinggi. Tiba-tiba di sini semuanya menjadi terkejut karena Huan Yu ini melompat sangat tinggi dan merubah dirinya menjadi seperti bola bundar dan terus menyerang Yu Hao CS ini. Yu Hao pun terus mengingatkan teman-temannya agar mereka tetap menggunakan taktik yang sudah mereka buat sebelumnya dan jangan sampai kacau. Sementara Yu Hao dan Xiao Xiao menghadapi Luo bersaudara, di sini Wang Dong dengan cepat mengeluarkan teknik pertamanya untuk membantu mereka berdua ini. Melihat itu, di sini Huan Yu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Namun Xiao Xiao langsung menggunakan teknik roh kedua dari roh pelindung tungkunya untuk menahan serangan tubuh Huan Yu ini. Melihat Xiao Xiao yang kewalahan menahan tubuh Huan Yu, di sini dengan cepat Yu Hao langsung menggunakan serangan kejutan roh untuk menyerang Huan Yu. Yang mana karena hal tersebut, di sini Xiao Xiao mampu melemparkan tubuh besar Huan Yu ini. Namun di sini Yu Hao sedikit terkejut karena sepertinya pengaruh serangan rohnya tadi sedikit melamah pada Huan Yu. Melihat roh pelindung Huan Yu yang mampu berubah posisi dalam sekejap. Di sini Wang Dong langsung melakukan serangan balik dan mulai menghajar dua saudara tersebut. Dan Luo bersaudara ini memilih mengulur waktu sampai Huan Yu bangkit lagi, melihat taktik serangan pembuka mereka sudah dihancurkan tim Yu Hao. Namun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik roh keduanya, yang mana itu langsung melemparkan Luo bersaudara ini. Huan Yu ini yang masih tersisa sadar jika cincin roh Wang Dong ini adalah yang terkuat di tim lawan karena cincin roh tertingginya berusia 1000 tahun. Maka dari itu Huan Yu memilih untuk menyerang Yu Hao dan Xiao Xiao lebih dulu, yang mana menurut dirinya mereka lebih lemah daripada Wang Dong. Dengan cepat Xiao Xiao pun langsung menggunakan teknik roh pertamanya, namun anehnya di sini Huan Yu ini mampu melemparkan 3 tungku milik Xiao Xiao ini. Di sini dengan cepat Yu Hao menggunakan langkah bayangan hantu untuk menangkap dan menyelamatkan tubuh Xiao Xiao yang sedang dalam bahaya. Namun Huan Yu tak sedikit pun melepaskan mereka berdua dan langsung menggunakan teknik roh keduanya untuk mulai menyerang, yang mana kali ini teknik itu disebut belalai gajah. Melihat dirinya tak bisa menghindar, di sini Yu Hao langsung melemparkan tubuh Xiao Xiao kepada Wang Dong agar tak tertimpa belalai gajah tersebut.
Di sini semua orang sudah panik dengan serangan yang membahayakan tersebut. Namun untungnya di sini Guru Fan Yu datang menyelamatkan Yu Hao ini. Di sini Guru Wang Yang datang dan menegur Guru Fan Yu dan berkata jika orang yang tak berkepentingan tak boleh ikut campur di dalam pertandingan. Dan untungnya Guru Wang Yan masih memberi kelonggaran kali ini, karena jika lain kali terjadi lagi, maka beliau akan mendiskualifikasi tim Yu Hao ini sesuai aturan. Di sini Guru Fan Yu berkata, seharusnya Yu Hao mengerti apa maksud dari beliau menyelamatkan Yu Hao ini. Dan Yu Hao pun perlahan berjalan keluar dari arena karena dirinya sudah dihukum dan tak boleh ikut pertandingan kali ini karena kejadian tersebut. Namun di sini Yu Hao tetap berterima kasih kepada Guru Fan Yu karena dirinya sadar pasti dirinya sudah terluka parah dan tak bisa bertarung lagi jika saja Guru Fan Yu tak menyelamatkannya tadi. Sementara Guru Zhou sangat senang karena Fan Yu tepat waktu menolong Yu Hao, yang mana jika telat sedikit saja maka Yu Hao akan terluka parah. Namun di sini Guru Zhou tetap pesimis dan menganggap muridnya akan kalah kali ini. Di sini Guru Fan Yu tak akan membiarkan tim Guru Zhou kalah begitu saja, bahkan beliau melihat masih ada peluang untuk tim Yu Hao ini untuk menang. Karena di sini hanya tinggal Wang Dong dan Xiao Xiao, di sini mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini demi Yu Hao. Di sini Wang Yu yakin dia mempunyai 70% peluang dirinya menang karena dirinya sudah berada di level 32 kekuatan roh. Karena Wang Dong membutuhkan waktu 15 detik untuk memulihkan dirinya, di sini Xiao Xiao pun langsung melindungi Wang Dong ini menggunakan semua yang dia bisa. Dan kali ini Xiao Xiao memilih menggunakan teknik harta karun negara yang baru kali ini dia perlihatkan untuk menahan beratnya tubuh Wang Yu ini. Namun Huan Yu ini tetap mengincar Wang Dong lebih dulu agar dirinya bisa menang. Xiao Xiao pun tak akan tinggal diam begitu saja dan terus menghalangi kemanapun tubuh Huan Yu ini mengarah. Dari tribun penonton, Yu Hao sadar jika kekuatan Xiao Xiao turun drastis. Melihat Xiao Xiao ini sudah menggunakan teknik roh pertama dan keduanya. Namun Huan Yu ini kemudian menggunakan teknik roh ketiganya, yang mana ini adalah teknik terkuatnya. Xiao Xiao pun tetap berusaha bertahan semampunya, karena Wang Dong membutuhkan waktu 15 detik untuk mengembalikan kekuatannya. Yu Hao pun dari tribun penonton meminta Xiao Xiao menyerah, karena tubuhnya sudah tak mungkin bertahan lagi. Bahkan memang terlihat, tangan Xiao Xiao sampai berdarah menahan kuatnya tubuh Huan Yu ini. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir, di sini Huan Yu ini langsung terlempar jauh. Yang mana ternyata, di sini sayap Wang Dong berubah menjadi berwarna emas yang seketika membuat semua orang terkejut. Di sini amarah Wang Dong membesar melihat Xiao Xiao yang sampai pingsan karena Huan Yu ini. Dan ternyata teknik Wang Dong kali ini adalah teknik penyatuan cincin, yang mana hal itu juga menggabungkan dua teknik Wang Dong menjadi satu. Dan hal itu pun membuat tetua Xuan Lao terkejut karena ada murid kelas 1 dengan kemampuan seperti itu. Di sini Huan Yu ini sangat ketakutan dan hanya bisa pasrah saat Wang Dong menyerangnya. Namun untungnya di sini muncul sebuah kekuatan yang menghalangi serangan Wang Dong ini. Dan mungkin yang melindungi Huan Yu ini adalah tetua Xuan Lao tadi, karena saat ini beliau sudah tak berada lagi di kursinya. Dan di sini pun, tim Yu ini keluar lagi sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Di sini dekan dari divisi roh pelindung pun muncul dan memberi selamat kepada Guru Zhou karena berhasil mendidik dua murid kuat. Dan beliau meminta Guru Zhou membawa Wang Dong serta Xiao Xiao masuk karena merasa jika mereka berdua memenuhi syarat untuk menjadi murid inti halaman luar. Di sini Guru Zhou berusaha menjelaskan jika Yu Hao adalah inti dari tim tersebut. Namun Dekan Yan menjawab jika cincin pertama Yu Hao terlalu lemah untuk masuk menjadi murid halaman luar. Di sini beliau menjelaskan jika seharusnya Yu Hao adalah master roh bertipe mental yang jarang ditemui. Namun beliau bertanya apakah Zhou Yi tahu berapa banyak binatang roh beratribut mental. Dan karena ucapan tersebut, di sini Guru Zhou baru teringat jika memang binatang roh beratribut mental memanglah langka. Dan bagaimanapun juga, Yu Hao tetaplah master roh bertipe mental, meskipun teknik roh pertama Yu Hao ini sangat kuat.
Yang mana Guru Zhou sadar jika ruang berkembang Yuho akan terbatas jika tak bisa mendapatkan cincin roh yang kuat. Namun Guru Fan Yu langsung menjawab, jika Departemen Roh Pelindung tak menginginkan Yuhao, maka Departemen Pemandu Roh milik Guru Fan Yu ini akan menerima Yuho ini. Di sini Guru Fan Yu sudah melihat karakter Yuho ini dan percaya dengan Guru Zhou. Dan Yuho tetap bisa menjadi murid Departemen Pemandu Roh milik Guru Fan Yu, meskipun Yuho memiliki cincin roh lemah. Bahkan Guru Fan Yu menginginkan Yuho ini menjadi murid inti beliau. Namun di sini Guru Zhou menolaknya karena takut jika ada orang lain yang akan menganggap beliau berbuat curang. Mendengar itu, di sini Dekan Yan langsung saja meninggalkan beliau berdua. Di sini Guru Zhou meminta Fan Yu memberikan waktu 3 tahun untuk Zhou Yi gunakan mengajar Yuhao. Dan setelah Yuhao berhasil membangun fondasinya, Fan Yu bisa memeriksa apakah Yuhao memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti Departemen Pemandu Roh. Dan Guru Zhou yakin jika Departemen Roh Pelindung akan menyesal kemudian hari karena sudah menolak Yuhao menjadi murid inti. Dan di sini pun, Guru Fan Yu ini hanya bisa menurut saja. Di sini Guru Zhou langsung pergi untuk memeriksa keadaan Xiao Xiao dan Wang Dong. Tak lama kemudian Guru Zhou memberitahu Yuhao jika kondisi Xiao Xiao tak begitu baik karena tak hanya kekuatan rohnya saja yang melemah, tapi kekuatan mentalnya juga menurun. Sedangkan kondisi Wang Dong cukup bagus dan dia hanya melemah. Dan untuk Xiao Xiao, dia butuh istirahat sehari semalam dan tak boleh diganggu orang lain. Mendengar itu, di sini Yuhao meminta kepada Wang Dong agar dirinya bertarung sendiri saja untuk pertandingan sore nanti. Namun Wang Dong menolaknya karena baginya mereka adalah satu tim dan harus bertarung bersama. Dan demi Xiao Xiao mereka harus menang, apalagi mereka masih punya teknik serangan Hao Dong. Dan mendengar itu, di sini Yuhao pun setuju dengan perkataan Wang Dong ini. Tak lama kemudian mereka berdua pun kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri bersama. Karena di bawah teknik serangan Hao Dong, pemulihan kekuatan roh mereka berdua menjadi sangat cepat. Dan Yuhao meminta Wang Dong menyiapkan kondisi mereka dalam kondisi terbaik sebelum pertandingan nanti sore dimulai. Sore pun menjelang dan babak perempat final pertandingan ujian murid baru pun akan segera dimulai. Dan benar saja, jika kali ini mereka hanya bertarung berdua menghadapi lawan kali ini. Singkat cerita, tim Yuhao pun berhasil masuk ke dalam 4 besar dan sambil berkultivasi dirinya seolah berbicara kepada mendiang ibunya jika dirinya sudah menjadi master roh sejati. Karena ternyata, di dalam pertandingan perempat final sebelumnya, Yuhao dan Wang Dong ini bekerja sama begitu kompak. Di sini Yuhao bertekad akan terus berlatih dengan keras untuk menjadi orang yang lebih kuat dan akan membuat orang-orang yang sebelumnya menindas ibunya membayar semua penderitaan mendiang ibunya tersebut. Hari berganti dan kini keempat tim peserta sudah berdiri di depan arena. Tak lama kemudian Dekan Yan keluar dan memperkenalkan diri jika beliau adalah Dekan ke-261 Akademi Shrek, yaitu Yan Shouji. Yang mana Wang Dong ini, jika Yan Shouji ini adalah Dekan Akademi pertama di benua yang mempunyai kualifikasi setara dengan raja manapun. Bahkan beliau adalah seorang Hyper Douluo dengan roh pelindung Fonik Cahaya yang langka. Dan beliau juga adalah Master Roh terkuat di benua. Di sini kedatangan beliau adalah bermaksud untuk melihat langsung pertandingan keempat tim ini secara langsung. Dan dengan cepat pun di sini beliau langsung mengundi mereka semua. Di sini semua murid diundi dan Yuhao mendapatkan nomor 222. Dan yang membuat Yuhao terkejut adalah pada kolom pertama pertandingan ternyata adalah tim dari Daihua Bin. Yang mana dia adalah orang yang Yuhao kenal di kediaman Adipati. Dan pada Solen 2 episode 13, kita akan melihat jika Yuhao akhirnya harus melawan orang yang dia kenal, yaitu Daihua Bin tersebut, yang mana dia adalah juga keturunan Dai Mubai, namun juga termasuk orang yang ikut menyiksa ibunya. Dan itulah guys, alur cerita Solen 2 episode 12 ini. Mimin sih, kok malah lebih ngeri lihat Wang Dong ya, kalau udah nggak kekontrol kekuatannya, kayak bapaknya gitu skillnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Raja Dewa Tang San? Dan seperti apa pertarungan balas dendam yang akan Yuhao hadapi melawan Daihua Bin ini? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 13 minggu depan. Maafin Mimin jika masih kurang bisa buat kalian puas. Dan see you next episode. 胖子